selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Hari gini penghobi koi banyak yang nyari. Gue anti makanan koi mahal. Karena bagi gue semua makanan koi yang murah-murah juga bagus kok. Bener gak sih? Jawabannya ada benernya, ada gak benernya. Yang gak benernya dulu nih kita disclaimer. Gak bener kalau lu kasih pakan, misalnya pakan yang memang peruntukannya bukan ikan koi. Contoh nih, banyak banget penghobi ikan koi yang sampai hari ini ngasih pakan ikan koinya dengan pakan lele atau pakan lainnya, pakan ikan budidaya, dan mereka bilang fine-fine aja kok, gede-gede aja kok. Eits, mungkin gede-gede aja, mungkin fine-fine aja, tapi jangan lupa, berarti dietnya ikan koi tidak terpenuhi dengan pakan tersebut, yang efeknya mungkin ikan koinya gede, sehat, tapi untuk jangka panjang kesehatannya nggak akan bagus, bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan perut buncit pada ikan koi, bisa menyebabkan umurnya nggak panjang karena memang pola diet kebutuhan ikan koinya nggak sesuai. Ingat, beda ikan beda peruntukan pakannya, apalagi ikan koi, ikan hias yang sangat mahal, sangat bagus, dan pola dietnya atau diet koinya itu khusus peruntukannya. Jadi buat gua, jawaban yang kedua adalah yes, ada kok pakan ikan koi yang murah tapi bagus, banyak banget. Hari ini gue mau ngebahas dan ngasih info sekalian ke teman-teman. Ini gue nemuin salah satu pakan dari CPP Tindo yang murah loh, tapi bagus. Perusahaannya besar. Cirinya gitu ya deh. Bukan cuman packagingnya yang mewah dan keren, tapi dan profesional. Tapi emang perusahaannya perusahaan besar. CPP Tindo ini membuat banyak banget pakan untuk hewan peliharaan, dari kucing, dari ikan hias dan lain-lain sampai ikan koi. Nah, yang gue mau kasih info dan review produk hari ini adalah ini dia teman-teman. Buatan CPP Tindo, ya, ada namanya pakan ikan koi Super Safe. Nih, premium koi food. Langsung to the point aja deh gue. Sebenarnya pakan ini kelebihannya apa aja? Selain kelebihannya juga gue kasih tahu ingredients-nya, termasuk apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh CPP Tindo melalui Super Safe ini. Dengerin nih. Jadi teman-teman, Super Safe ini adalah pakan koi yang diperuntukkan bagi penggunaan pakan sehari-hari pada kolam-kolam yang terbatas filterisasinya. Jadi misalnya teman-teman nih punya kolam ikan koi yang sebenarnya, aduh, filter chamber gua atau filterisasinya kurang begitu maksimal, kurang begitu high end. Gua hanya bisa kasih pakan sehari cuman 2-3 kali. Pakan ini cocok banget. Kenapa? Karena pakan ini nggak menimbulkan sisa kotoran yang banyak karena tercerna dengan baik oleh ikan koi. Jadi pakannya memang udah dibuat sedemikian rupa, itu gampang banget langsung dicerna oleh ikan koi. Karena teman-teman gini, pakan yang jelek, lu kasih pakannya dikit doang, nggak kelebihan, nggak over pakan sebenarnya, tapi kok, maaf nih, kotorannya atau fesesnya banyak banget ngambang di kolam gue ya, itu berarti pakannya nggak banyak keserap, gak banyak tercerna dengan baik. Jadi ya dimakan, dikeluarin lagi aja. Kayak manusia, makan sesuatu gak diapa-apain, keluar lagi. Jadi keserapnya dikit, gunanya apa dong? Super Safe ini didesain dalam bentuk yang pipih, jadi dia tuh gak mudah hancur dalam air. Sehingga efeknya nih, kalau nanya, eh Super Safe ini kan bikin keruh air kolam koi gak? Enggak, aman. Formula Super Safe ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan koi agar tetap sehat, menarik, dan yang pasti terbuat dari bahan-bahan alami ya, yang pilihan lagi. Super Safe juga digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga ikan koi serta membentuk struktur tulang yang sempurna dan sekaligus mempertahankan warna ikan koi yang ideal. Kelebihannya nih, di Super Safe itu ada penambahan yeast yang kaya akan vitamin dan bisa mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam pencernaan ikan koi dan meningkatkan daya tahan ikan koi atau imunnya agar ikan koi kuat terhadap serangan sakit atau penyakit. Oh. Jadi kelebihannya pakan ikan koi merek Super Safe ini seperti tadi gue bilang, banyak banget. Ya. Khususnya di garis bawahi ada kandungan yeast-nya. Apa itu yeast ya? Cari aja di Google. Yeast, bahasa Inggris. Yeah. Lanjut ke, kalau teman-teman kepoian, berapa lemaknya? Berapa kandungan proteinnya? Kita bahas langsung.
Super Chef ini teman-teman dengan packaging yang sebesar ini packaging 5 kg ya, ingat 5 kg. Ini diperuntukkan untuk ikan koi berukuran 15 cm ke atas. Jadi kalau koi lu remaja ukuran 20 cm, 30 cm, 50 cm, 60 cm cocok banget. Tapi kalau emang udah 60 cm ke atas atau 55 cm ke atas deh, saran gue tetap ini di mix atau dicampur dengan pakan growth lainnya. Contohnya, lu bisa milih Hero dari CPP Tindo juga. Langsung deh kita bahas ingredients-nya. Super Chef ini teman-teman, proteinnya 38%, lemaknya 4%, serat atau fibernya 3%, abu atau esnya 12%. Jadi pakan ini memang cukup oke. Lemaknya 4%, lah pakan-pakan yang lainnya juga cuma 6-7%, nggak beda banyak. Nah, karena pakan ini memang diciptakan untuk kolam koi yang filtrasinya kurang maksimal, jadi saran gue, lu gak usah takut, lu mau kasih makan ini 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari, tenang aja, dijamin kolam koi lu gak bakal kotor, dan ikan koi lu akan mudah mencernanya, sehingga si vitamin, si lemaknya, membuat ikan koi tambah sehat, imunnya tinggi, dan tambah gendut alias bulkinya, dijamin aman dengan Super Chef. Sebagai perbandingan teman-teman, kalau lu beli Hero, Hero itu adalah buatan CPP Tindo yang tentunya pakan ikan koi premiumnya dari CPP Tindo. Harganya 1 kg, nggak tahu kalau naik tahun ini ya, itu kurang lebih 75-80 ribu rupiah 1 kg-nya. Super Chef ini teman-teman, harganya yang packaging 5 kg ini sekitar 230.000-245.000 rupiah kalau lu cari-cari di toko-toko online. Kalau anggap aja kita harganya ini kita hitung 235.000 deh ya, atau 230.000, kurang lebih berarti per kilonya sekitar 45.000-47.500, lebih murah dari Hero sedikit, tapi kandungannya dan ingredients-nya tetap tinggi dan oke, dan emang pantas disebut pakan premium koi food. Jadi ngejawab banget nih pertanyaan teman-teman yang gue mau atau gue penganut pakan ikan koi nggak perlu yang mahal-mahal, yeah, yang murah-murah banyak juga koi yang bagus. Super safe jawabannya teman-teman. Pakan ini emang disediakan dengan murah, tapi memang lo harus beli packaging yang 5 kg, langsung 5 kg-an. Dan kandungan vitaminnya, menguatkan imun ikan koi, untuk pertumbuhan dan growth ikan koi juga oke banget. Karena sekali lagi, gue gak bosan-bosan bilang, Super Chef termasuk pakan premiumnya koi food ya, alias premium koi food ya, dari CPP Tindo. Jadi yang mau nyari pakan murah dan bagus, ya Super Chef jawabannya. Kalau teman-teman penasaran ya, bahan-bahan atau ingredients-nya apa aja sih dari Super Chef ini, ada fish meal, ada shrimp meal, ada wet flour, ada soybean meal, ada marine yeast, ada amino acids, ada vitamins yang pastinya juga mengandung minerals yang sangat tinggi. Nah, kalau lu di rumah, emang penghobi ikan koi ini harus pinter-pinter ya teman-teman. Apalagi yang baru-baru, pengen belinya pakannya yang import, yang mahal. Akhirnya lu capek, gak sesuai dengan dompet lu dan penghasilan kerja lu. Ingat, hobi ikan koi ini gak boleh merampok uang kita. Disesuaikan lah. Kalau lu punya teman lu pengusaha besar, main golf setiap hari, yeah, lalu jalan-jalan, dan hobinya naik helikopter, pendapatan per bulannya mungkin di atas 50 juta sebulan, yeah, mereka mau ngasih pakan yang premium, yang sangat mahal, ya itu hak mereka, itu rezeki mereka, kita gak boleh iri. Tapi kita gak boleh juga maksain seperti mereka. Itu namanya hobi merampok diri kita sendiri, ngeganggu keuangan pribadi dan keuangan keluarga lo. You. Kita nih yang mungkin pendapatannya so-so, biasa aja, ya saran gue, menyesuaikan aja. Hobi kok maksa? Pakan ikan koi Super Chef ini jadi menyesuaikan dompet kita, tapi nggak mengurangi kualitas pakannya, yang berakibat jadi menurunkan kualitas ikan koi kita. Ini nggak, Super Chef sesuai dompet kita. Lalu perkembangan atau growth-nya ikan koi maupun kesehatannya juga selaras, sama aja, jadi aman dan dijamin bagus.
gitu. Daripada lu kasih pakan-pakan yang murah, atau jangan-jangan kalau ditengitung sama nih, lu beli pakan lain yang harganya 45.000 sekilo kurang lebih, tapi hasilnya di bawah Super Safe, ya ngapain? Ambil Super Safe aja menurut gue. Dan ini gue udah mulai coba. Nah, kembali ke soal tadi yang pinter-pinter soal beli pakan ikan koi, ya udah, harus pinter-pinter. Kalau uang kita agak pas, beli aja Super Safe, lu kasih untuk pakan harian, ya, pakan utamanya. Tapi ketika lu ada rezeki lebih, lu beli boleh pakan lainnya yang growth yang mungkin bagus, ya, untuk lu campur sebagai pakan mix-nya Super Safe. Atau lu mau campur lagi dengan pakan color yang bagus, ya monggo. Lu campur lagi dengan pakan Super Safe. Jadi pakan Super Safe ini pakan utama, tapi campuran lainnya adalah pakan-pakan growth yang berkualitas, yang istilahnya dapat mengimbangi dan membantu si pakan Super Safe dalam pertumbuhan, kesehatan, pembentukan pola dan warna ikan koi kita di rumah kita. Jadi teman-teman, ini jawabannya. Pakan Super Safe buat lu semua yang nyari pakan murah tapi bagus, ada nggak yang ada dari perusahaan besar lagi? Jadi teman-teman, yuk kita coba. Yang belum coba juga silakan coba. Yang udah nyoba, gue mau tahu dong. Kan gue baru mau nyoba hari ini nih, gue belum bisa review, hasilnya begini nih, gak bisa, bullshit. Kalau gue ngomong hari ini, gue harus nyoba dulu sebulan dua bulan, akan gue kasih reviewnya, walaupun gue yakin bagus, karena gue memang hari-harian gue juga menggunakan Hero yang grow untuk ikan koi gue atau kolam utama gue. Nah, teman-teman yang udah menggunakan pakan Super Safe lebih dari 2-3 bulan, tolong dong gue minta pengalamannya di share, gue juga pengen tahu soalnya. Di kolom komen konten gue ini, gimana pengalaman lu memberikan pakan Super Safe? Sejujur-jujurnya, gue gak perlu dibagus-bagusin. Oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat mencoba pakan Super Safe. Kalau lu gak percaya dengan apa yang gue review, kasih nanti hasilnya berapa bulan kemudian kalau gue buat konten lagi pas hasil pemberian Super Safe pada kolam koi gue. Tapi yang udah pernah punya pengalaman, silakan tulis di bawah. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam Nishiki Goi. Cheers baby. Teman-teman, jangan lupa, saya bukan iklan, bukan maksa, tapi kalau nggak mau, di subscribe ya, tolong banget channel ini biar tambah banyak subscribernya, buat tambah semangat, buat konten ikan koi-nya. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.